Ingat Banta Hotel, ingat DAG. Saya tengok DAG tu dia jual bantal hotel. Saya rasa satu benda yang menarik dan satu perniagaan baru yang boleh saya explore. Pada mula-mulanya memang kita tengok-tengok je. Tengok kawan jual. Ambil masa juga dalam sebulan dua kita tengok. Saya try dulu dua biji. Tapi bila dah kita try promote, tak sangka lah dapat sambutan yang menggalakkan daripada customer. Sebab tu saya terus daftar untuk jadi reseller. Firstnya, Kak Ayah nampak ada reseller yang menjual di Facebook. Bila Kak Ayah nampak tu, dia punya jualan tu kebabum lah. Jadi Kak Ayah tertarik. Apa kata aku cuba nak jual bantal ni, mak pun bagi support. Bila mak kata boleh jual bantal sebab bantal ni dia tak akan basi. Bila mak cakap macam tu, Kak Ayah yakin lah. Terjebaknya saya dengan bisnes bantal ni, saya ni dikira salah seorang member lah. Tuan Das belum dia jual bantal lagi. Jadi saya nampak perjalanan dia nak ubah kehidupan dia bermula daripada 20 biji. Daripada situ saya nampak dia punya semangat. Jadi saya pun follow daripada awal dia meniaga bantal hingga sekarang. Selama setahun lebih saya bersama DAG, ada dua yang saya rasa bila terima feedback dia tu, saya rasa sangat-sangat berbesar hati. First adalah seorang kawan, dia berbadan besar. Dia kalau nak tidur, dia memang kena lapik dua bantal. Tapi bila dia guna bantal DAG, selesai masalah dia kena lapik bantal tu. And then dia pun dah tak ada masalah tengkuk apa semua. Dia ada masalah dengkur yang kuat. So bila dia guna bantal DAG ni, dia dah tak ada masalah tu. Antaranya yang saya ingat bila dia kata dia tak dapat tidur lena sebab bantal yang dia ada tu, dia rasa bila tidur tu sakit kepala, sakit belakang. Dan bila dia bagi feedback, dia kata lepas guna bantal DAG ni, dia rasa lebih selesa dan sakit belakang dia tu dah tak ada. So saya rasa sangat-sangat bersyukur lah bila kita dapat bantu orang lain dapat tidur yang lebih lena. Yang terbaru Kak Ayah jual kepada seorang customer dekat Hulu Kelang. Firstnya ada saudara dia nak bagi hadiah. Kak Ayah pun pergilah. Kita letak bunga apa, bantal ni lah. Bantal kecil ni. Sebab dia suka travel. Okay, bila dia bagi dekat abang ipar hadiah tu, jadi dia orang pun guna. Komennya memang dia sukalah dengan bantal ni sebab dia kata dia dah beli ada bantal tu tapi pakai sekejap je jadi kempis. Testimoni untuk reseller bawah saya tu, yang saya gembira saya dapat tambah nilai hidup dia. Daripada yang dia cukup-cukup makan, dia buat part-time bantal, dapat untuk beli barang-barang anak. Yang tu yang terkesan sangat lah. Saya rasa sangat happy, rasa teruja, rasa berbesar hati sebab dia pula yang post dekat Facebook bagi tahu komen yang suruh beli lagi bantal ni. Bantal H-Class ni bantal yang sangat lembut dan gebu, dan keistimewaan dia selalu saya tekankan dia sangat-sangat mudah dijaga. Kalau nak basuh tu kita masuk je dalam mesin dan bantal ni dia tak serap debu dan haba, jadi sangat-sangat sesuai lah untuk orang yang ada asma dan alahan kepada habuk. Alhamdulillah setakat ni yang Kak Ayah dah setahun jual bantal. Kak Ayah start jual tu Kak Ayah dengan 2,000 biji. Jadi bila dah ada stok tu, Kak Ayah terus mencari reseller lah di bawah Kak Ayah. Daripada sokongan HQ saya rasa sangat-sangat menggalakkan sebab sebelum ni saya join produk lain tidaklah sehebat DAG. Marketing dia tak pernah putus dan pelanggan saya setakat ni tak pernah putus sebab FBS akan sentiasa run. HQ memang support 100%. HQ just buat marketing lah. Agent yang akan dapat daripada marketing yang HQ buat. Selain daripada support daripada marketing, HQ juga ada hantar antara top-top agent pergi seminar. Contohnya seminar team leader training bersama Dr. Azizan, bersama Tuan Azam Satu. Kak Ayah ni kalau kita kata hanya menjual di Facebook, kalau kira tak banyak lah kita dapat customer ataupun reseller. Tetapi dengan marketing daripada HQ tu, bila nak order daripada HQ pun mudah, nak ambil stok pun mudah. Kerjasama tu daripada HQ amat-amat tip-top lah.